total itu sekitar 10 km saja. Hal ini menyebabkan dampak dari gempa ini merusak berbagai bangunan, baik itu bangunan pribadi milik warga maupun bangunan-bangunan seperti masjid, kemudian gedung-gedung pendidikan yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Timur utamanya. Nah, ini dapat disaksikan bagaimana Presiden Indonesia Joko Widodo bersama dengan Menteri anak-anak para pengungsi korban dari gempa yang melanda wilayah Nusa Tenggara Barat. Malam tadi memang dikhawatirkan para anak-anak apabila kita melihat bagaimana rentetan gempa yang dapat diperkirakan